Anda menyaksikan Liputan 6 Siang bersama saya Nabil Abiyasa. Informasi pertama, tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Semarang Solo Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan saling tindih dengan kondisi rusak berat. Tabrakan beruntun di ruas tol Semarang Solo kilometer 422 pada Sabtu siang mengagetkan sejumlah pengendara mobil yang melintas. Melibatkan 6 mobil, kencangnya tabrakan membuat kendaraan tak hanya rusak parah, tapi juga saling tindih. Tabrakan beruntun ini mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka. 5 korban luka telah dibawa ke rumah sakit. Menutup satu lajur jalan, kecelakaan sempat mengakibatkan kemacetan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Di dalam waktu singkat kita petugas cepat mengevakuasi dan arus lalu lintas sudah normal kembali. Sudah bisa normal kembali dari arah Solo tujuan Semarang. Kami ingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, kendalikan kecepatan kendaraan Anda sehingga tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Evakuasi telah dilakukan terhadap ke-6 mobil yang terlibat kecelakaan. Sementara penyebab tabrakan beruntun masih diselidiki. Alih Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.